Dalam pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal di sini hitunglah ya soal yang ada di kelas 7 di kurikulum Merdeka. Nah, di sini sudah ada sebuah soal yang akan kita bahas yaitu menghitung angka atau bilangan yang ada di layar ini. Yang pertama itu adalah nomor 1. Kita tulis di bagian sini. Yaitu negatif 12 ditambah dengan angka 7 ditambah dengan negatif 6 ditambah dengan 3. Nah, ini kita kerjakan dari depan dulu. Di sini negatif 12 ditambah 7 ya. Meskipun ini penjumlahan, kita kurangi karena depannya negatif, belakangnya positif ya. Sehingga 12 dikurangi 7 itu adalah 5 ya. 5-nya adalah negatif karena di sini besar adalah negatif. Negatif 5. Kemudian ditambah dengan negatif 6 ditambah dengan 3. Nah, di sini negatif 5 tambah dengan negatif 6. Ini posisinya sama-sama negatif, maka kita jumlahkan. Hasilnya adalah negatif 11. Kemudian kita tambah dengan angka 3. Nah, di situ negatif 11 ditambah 3 itu adalah kita kurangi ya, bukan kita jumlahkan. 11 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 8. 8-nya adalah negatif ya, karena posisi di sini yang besar adalah 11, 11-nya adalah angka negatif. Kemudian kita masuk ke nomor yang kedua di sini, yaitu 19 ditambah dengan negatif 5 ditambah dengan negatif 28 ditambah dengan negatif 14. Nah, kalau kita operasikan dari depan, di sini 19 dikurangi 5 ya terlebih dahulu. Meskipun di sini penjumlahan juga, kita kurangi 19 dikurangi 5 itu adalah 14 ya. 14-nya positif karena yang besar adalah 19, di mana 19 ini adalah bilangan positif ya. Kemudian kita tambah yaitu negatif 28 ditambah dengan negatif 14. Nah, kalau kita lihat di sini 14 dikurangi 28 ya, karena posisinya di sini meskipun penjumlahan sama kayak di atas, itu kita kurangi ya, 28 dikurangi 14. Jadi hasilnya adalah negatif 14. Kita tambahkan dengan negatif ya 14. Di sini negatif 14 ditambah negatif 14 hasilnya adalah negatif 28. Nah, itu saja yang sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.